bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran nggak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Satu lagi warga yang tidak berdosa sudah menjadi kebiadabanmu, Siliwangi. Kau memang raja jahat. Ayo, cepatlah kalian lari. Ayo lari, sebelum kalian dibunuh oleh Siliwangi. Siliwangi, namamu akan semakin hancur. Rakyat akan membencimu. Dan kau tinggal menunggu kehancuranmu. Siliwangi. Ayo Nyai, kita pergi. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka itu? Kenapa mereka ketakutan, Paman? Sepertinya ada pembagian makanan gratis, tuanku. Astagfirullahaladzim. Paman, ayo Paman, kita turun ke bawah sana, Paman. Baik, Raden. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Tunggu, Paman. Tunggu. Tunggu, tunggu. Tolong. Apa yang sebenarnya terjadi? Prabu Siliwangi ngamuk, Raden. Bahkan menyerang warga. Astagfirullahaladzim. Itu tidak mungkin, Paman. Bagaimana tidak mungkin, Raden? Prabu Siliwangi sudah berubah. Banyak rakyat tidak berdosa menjadi korban kebiadabannya. Maaf, Paman. Ayahanda Prabu tidak mungkin untuk melakukan itu. Udah. Jangan dengerin dia. Ayahnya aja jahat, apalagi anaknya. Bisa dibunuh ya kita nanti. Baik, jaga bicaramu atau kuremukan mulutmu. Astagfirullahaladzim. Paman, jangan seperti itu, Paman. Tuh kan, belum apa-apa. Kita udah mau diserang. Ayo, ayo kita pergi yuk. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Mereka harus beri pelajaran, tuanku. Tidak, Paman. Jangan seperti itu. Jika seperti itu, mereka akan membenciku dan juga membenci Ayahanda Prabu, Paman. Baik, tuanku.
Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Ikut aku. Dewa Batara, lepaskan istriku! Ambil sendiri kalau kamu mampu! Aku harus berhati-hati. Salah-salah bisa terkena Dinda Subanglarang. Gusti Prabu, izinkan aku menghadapinya. Silahkan, Nyimas. Berhati-hati. Bagaimana tidak mungkin, Raden? Prabu Siliwangi sudah berubah. Banyak orang yang tidak berubah menjadi korban kebiadabannya. Tuanku, Raden, masih memikirkan ucapan orang-orang tadi. Iya, Paman. Aku masih tidak percaya. Ternyata masih ada tuduhan warga. Tidak usah dipikirkan, Raden. Ucapan mereka belum tentu benar. Tidak, Paman. Sepertinya mereka tidak bohong. Mereka benar-benar ketakutan. Paman, apakah Paman bisa mengantarkanku untuk ke Ayahanda Prabu? Siap, Raden. Ayo, Paman. Astagfirullahaladzim. Raden Surawisesa, aku harus segera menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina, la ilaha illa anta. Alhamdulillah, Raden telah siuman, telah sadar dari pingsan. Terima kasih sudah menolongku, Syekh. Berterima kasihlah kepada Allah, karena kakek hanya sebagai perantara, Raden. Terima kasih, Gusti. Gusti teh
telah menyembuhkan saya. Tapi saya teh heran, kenapa teh Prabu Siliwangi menyerang saya? Apa salah dan dosa saya, Gusti? Karena Siliwangi adalah raja yang jahat. Maksudnya teh apa, Gusti? Saya teh kurang ngerti. Dengar kalian semua. Aku adalah keturunan langsung Gusti Prabu Westu Kencana. Tetapi dahulu, Gusti Prabu Westu Kencana lebih memilih Siliwangi untuk dijadikan raja dibandingkan denganku. Karena itu, kalian semua harus membantuku untuk merebut kembali hakku. Jangan khawatir, aku akan memberikan imbalan yang tidak sedikit untuk setiap bantuan kalian. Imbalan? Imbalan apa yang ingin kau berikan? Bila Pajajaran sudah ada di tanganku, kalian akan aku jadikan pejabat istana dan akan aku berikan wilayah untuk kalian kuasai. Ini sangat menarik sekali. Cepat katakan, apa yang harus kami lakukan? Hasutlah para warga agar mereka semakin membenci Siliwangi. Maesa, apa yang kau pikirkan? Nyai, dendam utamaku adalah Kian Santang, karena dia yang telah membunuh ayah. Jangan khawatir, Mahesa. Kalau kau membantuku, tentu aku akan membantumu untuk membalaskan semua dendam. Baiklah, aku akan membantu dalam hasut-hasut. Akulah ahli. Berani-beraninya kamu mengganggu Gusti Ratu. Memangnya kenapa? Kamu mau jadi pahlawan? Ayo, lawan aku kalau berani. Gadat, apa lagi rencanamu? Aku akan menyiapkan Rai Balapati untuk menjadi bagian dari rencana